Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita didatangi ledakan konflik politik dan macam-macam lagi yang berkaitan dengan kenegaraan kita. Sehingga kan kita lihat pada hari ini ramai di kalangan terutama di kalangan pimpinan seolah-olah hilang kepercayaan kepada Allah Taala. Tapi kalau kita menyebut perkara ini dalam mereka, saya kira mereka akan melenting, marah. Ha? Tetapi mereka lebih kurang etis. Kerana kalau mereka tak percaya kepada Allah SWT, mengapa harus mereka lompat haji? Mengapa perancangan itu, perancangan ini? Sedangkan kita 61 tahun, kita mahu. Lalu saya tak pasti 61 tahun itu mampu mendidik mereka menjadi seorang perwira, mampu mendidik mereka menjadi seorang pejuang, atau 61 tahun itu menjadikan mereka apa dan lain-lain. Jadi saya tak pasti kan ni. Kalau menjadikan mereka sebagai apa dan lain-lain, pasti ini orang yang tidak beragama. Tetapi kalau mereka kekal berjuang, kekal meletakkan diri untuk menerima sebarang undang-undang ketika berada di dalam situasi pembangkang, artinya orang ini adalah tak boleh kita anggap sebagai pejuang yang sejati. Bagaimana pun kita banggakan macam pejuang-pejuang kita dulu. Ada Al-Jalilah, Dato' Muhammad, Mak Kilau. Ini pejuang kita yang cukup hebat kita dulu, yang pada mereka pemimpinan pada hari ini menjadikan hujah sejarah ini sebagai untuk meletakkan diri mereka untuk mendapat sokongan rakyat dan sebagainya. Tetapi apabila UMNO itu sendiri tewas, dia itu berdekatan Kongres Nasional, tukar kerajaan, segala hujah mereka, saya tak tahu ke mana mereka lontarkan. Yang ada pada mereka pada hari ini hanya ketakutan, kebimbangan dan oportunis. Cukup. Dapat saya.